Jumpa lagi Sobat Zainul. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada video kali ini kita akan mereview Daihatsu Sirion 2023. Review Daihatsu Sirion 2023 memang sangat menarik. Mobil ini menjadi salah satu mobil yang banyak digandrungi para anak muda. Daihatsu tentunya selalu memberikan kenyamanan pada setiap produk-produknya. Dengan pilihan warna yang cukup banyak, membuat mobil ini menjadi kesukaan anak muda. Banyak hal yang bisa kita bahas tentang mobil satu ini. Kita bahas tentang eksterior, interior, dan keamanan mobil ini. Eksterior baru dan keren. Pada mobil ini, eksterior memiliki gaya yang keren dan beberapa ada yang baru. Daihatsu Sirion 2023 merupakan mobil hatchback yang menampilkan sejumlah pembaruan pada eksteriornya. Salah satu fitur yang menonjol pada mobil ini adalah pelindung samping yang memberikan perlindungan ekstra pada sisi kendaraan. Selain itu, Daihatsu Sirion 2023 juga dilengkapi dengan spoiler belakang yang menambahkan gaya sporty pada mobil. Spoiler ini juga dilengkapi dengan halon stop lamp yang memperkuat kesan modern pada mobil. Daihatsu Sirion 2023 juga mengusung headlamp LED baru yang memberikan tampilan modern dan lebih terang dibandingkan dengan headlamp konvensional. Desain bumper depan baru juga menambah kesan sporty pada mobil ini. Mobil ini juga dilengkapi dengan veil berukuran 15 inci yang memberikan tampilan lebih atraktif dan sporty. Interior yang modern. Daihatsu Sirion 2023 menampilkan interior yang modern dengan sejumlah fitur canggih. Animasi dashboard memberikan kesan modern dan futuristik pada mobil ini, sehingga memberikan pengalaman berkendara yang lebih menyenangkan. Daihatsu Sirion 2023 juga dilengkapi dengan tombol pengatur jendela di sebelah pengemudi, sehingga pengemudi dapat dengan mudah mengontrol jendela mobil dari tempat duduknya. Selain itu, Daihatsu Sirion 2023 juga dilengkapi dengan fitur start-stop button yang memudahkan pengemudi dalam menghidupkan dan mematikan mesin mobil. Fitur parking camera with bug sensor juga memberikan kenyamanan pada pengemudi karena memudahkan saat parkir. Pengatur ketinggian kursi pengemudi pada Daihatsu Sirion 2023 memungkinkan pengemudi untuk mengatur posisi duduk mereka yang nyaman dan ergonomis. Dan terakhir, fitur stop kontak kursi pengemudi memudahkan pengemudi untuk mengisi daya perangkat elektronik mereka saat berkendara. Keamanan yang mumpuni. Sistem keamanan pada mobil ini memiliki beberapa fitur. Fitur ini memungkinkan Anda untuk tetap aman saat berkendara. Berikut fitur keamanan yang ada pada Daihatsu Sirion 2023. Sistem anti-lock braking, tombol kunci tengah, distribusi gaya rem elektronik, stabilizer depan dan belakang, airbag depan dan samping, kilas dan pengingat sabuk pengaman. Harga Daihatsu Sirion. Dihimpun dari situs resmi Daihatsu, harga Daihatsu Sirion yang ditawarkan dengan dua varian kini dibanderol mulai 228,85 juta untuk tipe ke-10 CVT. Sedangkan Daihatsu Sirion tipe RCVT saat ini dibanderol 238,05 juta under Robotir DKI Jakarta. Nah, itulah review kita mengenai Daihatsu Sirion 2023. Demikianlah video kita kali ini. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih.